yang lain. Komunikasi yang jangan ikut jalan yang lain, karena kamu akan binasa, kamu akan berpecah belah, kamu akan binasa, kamu akan hancur, kata Allah. Inilah di antara perintah Allah di dalam Al-Quranul Karim. Jadi saya telah berikan jawapan tadi beras rumusannya. Moga-moga dengan apa yang dirumuskan tadi dapat kita satu kekuatan, iaitu kita berada di landasan yang betul, yang benar. Akidah tak terpesong, tuan-tuan. Hasilnya ialah kebarisan iman kita akan rasih. Kerana kata ulama kita, kebarisan iman itu akan masuk bila mana kita benar dengan Allah Subhanahu wa Taala. Kita akan bertemu seketika nanti. Jawapan Tuan Syed saya akan berikan insyaAllah dalam pertemuan seterusnya insyaAllah. Kita berhasil seketika dan kembali insyaAllah seketika nanti. Alhamdulillah, kita kembali dalam segmen kita pada pagi ini dalam suasana penuh keberkatan. Saya doakan keberkatan dan Tuan doakan untuk keberkatan sama. Menjawab soalan Tuan Syed agak panjang, agak lama tadi jawapannya. Untuk apa ni, agak lama tempoh nak diberi. Tetapi Tuan Syed bertanya tentang pertama mohon doa kepada Rasulullah, dan yang kedua di Timur Tengah, kalau pelajar puasa pergi ke kubur-kubur orang yang salah. Saya nak rangkum dengan begini. Kemudian soalan Tuan Syed lebih kepada soal tawassul. Yang pertama, dalam agama kita, dalam syarak agama kita, mengikut pandangan ulama kita salafuna salah, hukum bertawassul dibolehkan, tawassul diizinkan, tetapi dengan tiga keadaan sahaja. Tawassul pertama, tuan-tuan, ialah kita menggunakan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang mulia. Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Ghafar, Ya Sattar, Ya Qawim, Ya Qayyum, macam-macam. Guna nama Allah SWT dalam doa kita. Ya Allah, Ya Tuhan kami, dengan sifat Engkau, Ya Qayyum, Ya Rahim, Ya Rahman, berikan aku kekuatan iman, kesihatan berpanjangan, anak yang berjaya berkesan. Itu diizinkan agama. Sebab, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Kita diajurkan Al-Quran dengan nama Allah, doakan banyak-banyak. Subhanallah, tuan-tuan. Indah dan sesuatu yang mudah, yang semua boleh buat. Anak boleh buat, bapak boleh buat, kita boleh buat. Nama Allah sebut berulang kali dengan ungkapan doa kita sertakan bersama. Itu tawassul pertama. Direct dengan Allah SWT. Langsung Tuhan. Ini tawassul yang diboleh dalam agama. Tawassul yang kedua, tuan-tuan, ialah at-tawassul bil-amali salih. Kita bertawassul kepada Allah dengan amal salih kita sendiri. Ya Subhanallah, saya yakinlah tuan-tuan, dalam realiti hidup seharian kita, dalam usia kita dah menjangkau puluhan tahun ini, takkan tidak ada satu amal salah kita. Amal salah kita bantu fakir miskin, amal salah kita, kita bagi derma, amal salah kita bantu mak bapa, amal salah kita bantu-bantuan ke orang, amal salah kita solat-solat. Itu amal salah kita. Kita boleh gunakan amal salah untuk bertausiah, ya Allah, dengan nama amal salahku kepada mak bapa aku di kampung, contohnya. InsyaAllah tuan-tuan, kita doa amal salah kita, kita berdoa dengan amal salah kita bertawassul kepada Allah, itu dibolehkan agama. Amal salah kita sendiri, itu dibolehkan agama. Ini di antara ajaran agama. Yang ketiga, tuan-tuan, kita boleh bertawassul dengan menggunakan perantaraan bidu'ai rajulin salihin wa huwa hayyun. Menggunakan perantaraan orang yang salah yang masih hidup, bukannya telah mati. Lelaki salah, seorang alim yang salah, yang kita kenal ilmu, keimanan, dan dia masih hidup. Wahayun, dibolehkan. Bertemu dengan tuan guru tertentu, ustaz-ustaz yang kita hormati. Ya Allah, apa ni, tolong ustaz, doakan anak saya ni moga-moga sehat daripada kesakitan. Ya Allah, ya tu apa ni, dengan nama Allah, ya ustaz, saya minta ustaz tolong doakan saya, moga-moga saya ni selamat dalam musafir nanti. Itu dibolehkan dengan menggunakan perantaraan doa orang soleh yang masih hidup. Tiga ruang, tuan. Artinya, apabila berlaku doa kepada orang-orang telah mati, termasuklah ahli kubur yang namanya ulama besar itu, itu ada dalam konteks agama. Yang kedua, kita fikir saja secara akli kita. Ya. Bagaimana seorang telah mati boleh membantu orang masih hidup? Sedangkan yang mati perlu bantuan si hidup untuk mohon kebaikan keampunan. Sebagai contoh, mak bapak telah mati, si anak hidup perlu bagi bantuan dengan doa, dengan amal salah. Moga-moga sampai pahala kepada si mati. Tak mungkin si bapa telah mati tolong anak balik. Tak mungkin. Jadi logiknya itu yang kita kena terima hakikatnya. Jadi sesuatu yang tidak kenalah pada hukum agama, bahkan syarak agama, kita memohon bantuan orang telah mati. Termasuk Nabi sendiri. Nabi telah wafat meninggalkan kita. Cuma pada kita lah kita mohon kepada Nabi SAW dengan ucapan selawat dan salam. Sebab itu
ikatan kita. Sebab Nabi dah sebut, man salla alayya salatan sallallahu alaihi ashra. Kita berselawat, moga Allah SWT balik kepada kita. Dia sudut keampunan Tuhan beri. Tetapi nak minta daripada orang telah mati, suatu yang tidak kena. Jadi ini tiga tawassul yang diizinkan agama. Sulang balik, mudah-mudahan tuan-tuan dapat makluman. Yang pertama ialah tawassul guna nama Allah. Ya Hayyu, Ya Qayyum, yang banyak tu. Ya Rafi', Ya Sattar, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, itu. Yang kedua, dengan amal salat kita sendiri. Yang ketiga ialah dengan orang salah yang masih hidup, bukan yang telah mati. Jadi Tuan Syed dan sidang penonton, inilah di antara cara-cara kita untuk mengharmonikan proses akidah kita yang betul, yang benar, berasas kepada tuntutan syariat, bukan tuntutan nafsu semata-mata. Ruang-ruang ini bagi saya, tuan-tuan, cukup terbuka. Suatulah tidak sebab kita nak cari benda yang lain. Tapi masalah kita kadang ada rangsangan-rangsangan yang boleh merosak itu masalah kita. Kerana itulah godaan nafsu ini, kadang kita kena kontrol, kita kena lawan, kita kena tentang, kita tolak ke tepi. Kita akan bincang nanti insyaAllah. Kita ada panggilan masuk sekarang ini. Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya Halim daripada Kelang. Cik Halim, ya? Nak tanya sikit Ustaz pasal orang berubat ni. Kadang-kadang dia guna limau lah, guna daun-daun lah. Itu boleh ke Ustaz? Ya, yeah, ya. Yeah. Baik, terima kasih. Okey, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Cik Halim, ya. Satu ya, pandangan yang telah dikemukakan para alim ulama. Saya tidak bawa nas yang jelas, tetapi saya ada beberapa nota penting yang boleh saya sebut pada tuan-tuan pagi ini. Tetapi apa yang penting ialah dua perkara. Pertama, dari sudut kepercayaan. Kalau kita sampai ke mereka mempercayai bahawa limau itu yang menyembuhkan kita, daun itu menyembuhkan kita, saya sembuh penyakit gout kerana daun limau inilah, maka tuan-tuan syirik namanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kita ingat ya. Atau kalau kita beri keyakinan kerana bomoh itulah saya sembuh. Dulu saya berobat di hospital dah 3 tahun tak sembuh-sembuh, tapi jumpa bomoh itu 2 kali je. Kerana dia sembuh saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah tak kena bertempat tu. Kerana kita beri keyakinan dia yang tidak. Sebenarnya Allah jua segala-galanya. Allah jualah segala-gala yang menentukan. Itu pertama. Yang kedua, dari sudut hukum hidup ini tuan-tuan, kejadian alam ini ada manfaat kepada kita. Allah jadikan apa saja ada di muka bumi, daun-daun, kayu, hatta binatang, ada manfaat kepada manusia. Bererti di sana ada kegunaan kepada kita. Kerana Allah jadikan kita dunia ini untuk manusia. Baik namanya binatang, baiknya buah-buahan, baik apa saja. Jadi kalau kita ambil buah-buah ini, ataupun apa saja benda-benda yang bersifat makanan, apa saja untuk kepentingan kita, okey, tak ada masalah. Itu sebagai suatu wasilah ke arah untuk kita menjadikan sebaik ubatan untuk merawat. Tapi hakikatnya ialah keyakinan kita kepada Allah SWT. Itu sebagai hanya perantaraan saja. Tetapi jangan sampai mempercayai kerana buah limau itulah saya disembuhkan penyakit. Itu tak boleh. Tapi menggunakan manfaat buah limau tentu tidak mengapa. Tetapi apa yang penting kalau ikut pandangan para ulama kita juga ialah kena berhati-hati. Kalau sampai ke peringkat apa ni, seorang bomoh minta air pelik-pelik, ya, kalau air tu nak 7 jenis air, air lumpur, air apa lagi, entahlah air apa, termasuk air skrim vanila ke, itu sesuatu yang mungkin di luar daripada apa yang sepatutnya, dan kita kena fikirlah, ya, logik tak logik. Takkanlah kerana itu kita penyakit, sedangkan kita kena majlis bermunajat kepada Allah dan berdoa kepada Allah, itulah sahaja tempat kita tumpahkan Allahu Ahad, Fardus Samad, Allah itu tempat kita mohon pertolongan dan bantuan segala-galanya. Wallahu a'lam. Dari Cik Alim yang berkelang tadi. Baik. Saya masih nak berbincang tentang apa yang telah saya sebutkan di awal-awal tadi. Bagaimana dari sudut tawassul tadi. Sebenarnya ini penting tuan-tuan sekalian. Kerana kita kalau sampai ke peringkat kita menggunakan perantara yang tidak kena pada tempat waktunya, terutama dalam keadaan kita bermunajat pada orang yang telah mati, saya tidak nampak jalan mana yang dapat kita pegang hujah nasnya daripada Quran hadis Nabi yang menjelaskan semua itu. Suatulah kalau kita tengok dalam sejarahnya, pernah berlaku di zaman Abu Bakar bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu sendiri. Ketika itu berlaku suatu am dinamakan tahun di mana berlakunya keadaan kering kontang. Madinah hujannya tak turun, kambing-kambing semuanya tak subur, daging-daging dah tak ada, jang tinggal tulang-tulang saja. Ketika Umar menganjurkan masyarakat supaya melakukan salat istisqa,
yaitu solat mohon minta hujan. Ini sunnah yang diajar Nabi. Solat istiqamah solat minta hujan Tuhan. Umar mengimamkan sembahyang. Selesai imam sembahyang, Umar berpaling ke belakang. Umar melihat ada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di Madinah. Di Madinah. Ini cerita daripada hadis Nabi yang sahih, daripada sirah yang sahih, daripada yang disebutkan para alim ulama kita. Baik, bila Umar paling ke belakang, dilihatnya Abdullah bin Abbas dalam saf sembahyang. Lalu kata Umar, demi Allah, kamu adalah orang yang paling kami hormati. Kamu orang yang paling alim di kalangan kami. Kamu merupakan saudara Nabi SAW. Wahai Ibn Abbas, doakan kami. Moga-moga Allah berkati doa kamu. Allah turunkan hujan. Tuan-tuan, cerita saya nak bawa mudah saja. Kalaulah Umar radhiyallahu anhu nak ambil keberkatan Nabi dalam kuburnya, Umar pergi ke kubur Nabi minta, ya Rasulullah, tolonglah hujan turun. Tapi tidak. Umar ambil kesempatan, tengok sahabat yang masih hidup, itu Abdullah bin Abbas untuk berdoa kepada Al-Abbas, untuk doa kepada Allah supaya turun hujan. Tengok tuan-tuan, maknanya Umar mengambil tindakan yang wajar, tawassulnya beras pada orang yang ahli masih hidup, tidak dalam kubur yang telah pun meninggal dunia. Wallahu'alam. Baik, kita ada soalan masuk sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustaz, saya ada soalan. Ya, siapa cakap? Soalan, nama saya Nur Kamilan dari Gombak. Nur Kamilan, Soalan ya. Saya, Ustaz, ya. Saya terkadang-kadanglah macam seolah-olah benda yang kecil sepertinya tercucuk jarum ke ataupun pinggan jatuh ke. Saya rasa itu ketentuan Allah. Maknanya macam setiap benda sebenarnya apa yang kita buat pun walau kecil ke besar ke macam itu ada Allah. Itu Allah tentukan untuk kita. Yeah. Terus sampai tahap tu lah sebab saya rasa apa pergerakan kita ni semua dengan izin Allah. Yeah. Itu yang pertama. Saya minta Ustaz jelaskan. Takut saya terpesung kan. Yang kedua, saya nak tanya. Orang banyak cerita soal jodoh. Kalau sampai masa jodoh, habis tu bila bercerai tak ada jodoh. Jadi apa dia ungkapan sebenar jodoh dalam berkaitan dengan akidah? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Puan Nur Kamilan daripada Gombak. Dua soalan yang cukup-cukup. Saya pun terasa ya, soalan macam ini perlu kepada jawapan. Dan mungkin saya tak fikir pun ya. Pertama sekali, saya cuba untuk berikan jawapan berasas pada ilmu yang saya miliki, yang saya ada. Saya mohon kepada Allah segala-gala kebaikan, insyaAllah. Pertama tentang sikap dan sifat Puan Nur Kamilin Kamilan tadi, sehingga dalam banyak keadaan dia ingat betapa itu ketua Allah SWT. Dan bagi saya itu sesuatu yang betul, yang benar. Karena dalam satu hadis Nabi sebut, ya, dia sambil maknanya ialah sesuatu yang berlaku memang karena Allah Subhanahu, Allah menentukan keadaannya. Dalam maksud hadisnya lebih kurang berbunyi, liman sya'a huwal qadir. Bagaimana berlaku, dialah yang menentukannya. Itu kenyataan kita. Sebab perjalanan hidup kita ini bukan kita yang menggerakkannya kecuali Allah. Kita hanya bergerak di atas izin Allah SWT. Sakit, demam, pening, soalan afiat ini Allah menentukan. Jadi kalau kita letak Allah itu sebagai yang paling utama, itu kebenaran. Alhamdulillah lah. Itu menandakan bahawa kita rasa kita bertuhan. Bila kita bertuhan, kita ingat Allah itu bersama kita dalam keadaan sakit, demam, sehingga ke peringkat jatuh tangga sekalipun Allah kita sebut. Sebab kita ini bukan kena kita tapi kena Allah untuk mungkin menguji kita sebagainya. Baguslah, teruskan Puan Nur Kamilan dalam soal macam ini. Baik. Cuma yang kedua ni tentang soal jodoh. Dia akhirnya bila mana berkahwin, jodoh saya lah tu. Nak bercerai, tak ada jodoh pula dah. Ya. Masya Allah. Ya. Itu kadang-kadang kita tengok di sudut hukum dunia pun lucu juga. Ya. Bila nak berkahwin tu jodoh saja, sampai ke peringkat mak pak tak setuju pun, jodoh saya mak, jodoh saya pak, jodoh saya, ya, jodoh ini jodoh Allah dah. Tapi kahwin 3 bulan tak berjodoh, akhirnya tak ada jodoh pula dah, dan mak pak pening kepala. Yang kamu tu kata berjodoh ke mana? Baik, bagi saya begini saya tuan-tuan, persoalannya ialah kita dalam hukum orang kena ingat bahawa kita ada kekuatan untuk menentukan satu perkara berasas kepada agama. Baik, dari sudut jodoh ini, ya, pertama, kita mesti kena faham ia memang satu ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita mesti bina, kita mesti jaga, kita mesti orang kata beristikamah betul-betul. Kalau kita berkahwin, kita mesti faham tentang hukum hakam perkahwinan, kita mesti faham tentang hak-hak sebagai seorang suami, hak sebagai orang isteri. Jadi kita faham hak ini, insyaAllah jodoh kita berkekalan. Jadi jawapannya tak selesai gitu. Kita akan kembali seketika nanti, saya akan sama jawapan dalam segmen seterusnya, insyaAllah.
Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bertemu kita dalam segmen pada pagi penuh keberkatan di Jumaat yang penuh barakah tuan-tuan. Balik soal jodoh tadi. Jadi soal jodoh yang berlaku menunjukkan ada ketentuan ilahi di situ. Allah berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan." Surah Ar-Rum. Jelas ke tuan-tuan ya, perkahwinan itu sesuatu yang dihasil berdasarkan semangat mahabbah, cinta sayang. Arti orang yang ada jodoh ini dia patut mantapkan lagi. Dah kenal suami isteri, mantap hubungan dari sudut kasih sayangnya, faham di mana amanah tanggungjawab, suami faham apakah apa ni amanahnya, isteri faham apakah hak-haknya. Kalau ini berlaku, maka jodoh tak akan lerai. Tapi masalah tak berjodoh kemudian. Sebab apa? Sebab apa? Maka kadang-kadang suami buat tak ketentuan. Man tak faham hak sebagai seorang suami, isteri. Kadang-kadang tak jelas ke tak jelas haknya sebagai seorang isteri. Tak ada kesepahaman. Jadi akhirnya jodoh itu akan terlerai. Jadi kita dalam agama kena ingat bahawa jodoh sesuatu yang Allah tentukan. Jaga betul-betul, semangat betul dengan semangat-semangat keimanan tadi. Fahami hukum hakam, fahami hak masing-masing, nasab misalnya, itu insyaAllah berkekalan. Bukan setakat kekal sampai ke mati. Ke alam barzakh nanti bertemu insyaAllah. Bukan setakat menikah 3 bulan, insyaAllah akan berkahwin selama 35 tahun kadang-kadang, 40 tahun, sampai anak cucu, Alhamdulillah. Ini kita harapkan tuan-tuan. Baik, kita masih berbincang tentang persoalan akidah terpesong ini. Jadi menunjukkan kepada kita di penghujungnya tuan-tuan betapa, bila mana kita ada kekuatan akidah yang berasaskan al-aqd tadi, ikatan kukuh Allah ini, maka dia akan meraihkan suatu keadaan yang kata para ulama, al-aqidatu sabitatu, allati la yukhalituha syakkun. Akidah yang kukuh ni tuan-tuan, dia tidak menimbul syak wasangka lagi dah. Suatulah dalam pandangan yang sebutkan juga daripada Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, dia kata apa? Dia kata bila mana akidah ini sudah sabitah, dia sudah sebati dengan darah dah kita, menyebabkan kita mudah terarah kepada perkara yang baik-baik. Sama contoh yang mudah tuan-tuan ya. Saya dan tuan-tuan kita harap itulah keadaan kita. Mengapa kita bila dengar azan berkumandang? Contoh yang simple, tapi itu bukan kita anggap sinis ya, tapi benda besar. Kita dengar azan saja, jiwa kita tak rasa seronok kalau kita tak tunaikan hak Allah. Azan itu berkumandang dari sudut untuk kita solat. Dalam kesibukan kita bekerja, dengan klien, dengan keluarga, masak ke dapur. Tapi azan berkumandang kita rasa, kena tunaikan hak Allah. Itu ada akidah tu. Makna kita meletak Allah di depan kita. Kenapa? Akidah sudah sebati dengan jiwa orang kita. Kita tidak abai hak Allah SWT. Tapi kalau kita ada azan berkumandang, kita masih berniaga, masih melayan tamu, masih kat dapur. Pada azan dah berkelama dah sejam dua jam, dekat asar dah, dekat zuhur dah habis dah, contohnya. Maknanya akidah kita tak mantap, walaupun kita rasa kita orang Islam. Sebab apa? Akidah tak sabitah, tak sabadi, kata Al-Qayyim Al-Jauziyah, seolah-olah tak masuk. Tak orang kata tak kukuh. Ini hakikat. Jadi bagi saya melihat bahawa inilah kekuatan kita. Sebab bila mana akidah kita mantap, kita akan menolak segala kebalsuan, keburukan, kita akan mencari kebaikan dan kebenaran. Jadi dalam hal ini, proses hidup kita ni tuan-tuan, bila ada di atas dasar akidah yang betul, subhanallah, kita akan bercahaya dalam kehidupan kita, bercahaya dalam pemikiran kita, bercahaya dalam tindak tu. Kita tak ada di sana kepalsuan, sikap, semangat, watak, kata-kata, bicara, tindak. Tadi tak akan berlaku kepalsuan. Tapi kalau berlakunya situasi yang palsu tadi, kita balik pada soal akidah kita yang tidak mantap. Kepercayaan pada Allah tidak berapa kukuh. Keyakinan hari akhirat tidak berapa baik. Wallahu a'lam. Kita penerima panggilan terakhir pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullah. Ya. Siapa yang cakap? Assalamualaikum warahmatullah. Saya Abu Talib Yusuf daripada Semanggi Perak. Ya, Cik. Siapa Haji Mutalib? Abu Talib. Ya, Abu Talib. Saya Haji Mutalib. Ya, orang yang di dalam haid dan nifas, boleh tak membaca Al-Quran dan menegur orang yang membaca Al-Quran? Setengah ustaz kata boleh. Apa penjelasan ustaz? Okey. Kita ambil pandangan yang rapat dengan mazhab Syafi'i kita lah ya. Dalam mazhab Syafi'i kita jelas dalam pandangan ini, bagi orang dalam haid dan nifas, mereka tidak boleh baca Quran ya. Tetapi untuk menegur orang yang salah, mungkin yang lain itu orang hafizah, hafiz Quran dalam dadanya, tiba dengar kawan sebelah suaminya anak baca Quran salah, boleh menegur, sekadar menegur di atas kesilapan. Kerana menegur kesilapan itu satu benda yang wajib tuan-tuan, puan-puan. Jadi untuk baca Quran dalam keadaan begitu,
Mazhab Syafi'i jelas menunjukkan bahawa tidak boleh kita baca Quran. Jadi terimalah hakikat. Tapi soalan berzikir, bertasbih, subhanallah, Allahu akbar, silakan dalam keadaan bila-bila masa. Kerana ucapan zikir tak masuk dalam ucapan kalamullah di seluruh Quran itu sendiri. Jadi jelas. Jadi tapi kalau tengok pada mazhab yang panjang, panjang ceritanya, tapi kita ambil suatu pegangan yang mudah untuk kita hormati sebagai asas kepada pegangan masyarakat kita di negara kita yang kita cinta ini dari mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam. Baik tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian. Jadi hasilnya pada pagi-pagi ini kita bincang satu isu yang besar, iaitulah tentang persoalan akidah terpesong. Disebutkan tadi bahawa yang pertama ialah kita ada al-aqidatus sabitah. Yang keduanya ialah yang penting dalam kita nak menjaga akidah kita, al-amalul ladzi yusaddiqul aqidata wa huwa samaratuha. Iaitu amal yang dibenarkan berasal akidah yang betul. Itulah buahnya tuan-tuan. Jadi kesannya ialah kita dalam masa kita beramal beribadah tuan-tuan, kita mesti ingat betapa kita mesti berada di atas akidah yang betul yang benar. Kerana buah yang akan hasil terhasil daripada akidah betul ialah kebenaran. Hati bersih, jiwa tenang dan hati kita akan dilorongkan kepada ilmu dan agama. Kita akan bincang nanti insya-Allah dalam program kita besok dan lusa, tuan-tuan akan bersama dengan saya dalam program kita ini dan kita akan sedia menerima pandangan-pandangan daripada tuan-tuan dan persoalan insya-Allah. Di penghujungnya masa-masa kita ambil keberkatan masa pagi berkat untuk sama-sama kita berdoa. Mari kita kepada Allah Subhanahu taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bi ni'matil iman wal islam, arhamna bi ni'matit taqwa, innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Tuhan kami, di pagi yang penuh keberkatan mohon kami kepadamu ya Allah keselamatan, keamanan, kebahagiaan yang sebagainya. Ya Allah ya Tuhan kami, berkatilah kami dengan akidah yang benar, betulkan hidup kami akidah yang benar ya Allah, jadikan amal kami amal yang diterima-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kami insan yang banyak berdosa penuh ya Allah, maka ampunkan dosa-dosa kesalahan kami. Maka beralih keampunan dunia, keselamatan akhirat. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika adabna wa ilaikal masir. Ya Allah ya Tuhan kami, lorongkan hidup kami dengan lorong ihdinas siratal mustaqim. Impohonkan sepanjang masa, sepanjang saat. Ya Allah ya Tuhan kami, tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan selamat, jalan Islam, jalan ilmu, jalan agama, jalan syurga, jalan pahala, jalan para alim ulama, jalan Nabi Rasul alaihi salatu wassalam. Wala haula wala quwwata illa billah العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Sampai penghujungnya, moga-moga setiap saat perbincangan kita pada pagi dirakamkan Allah sebagai amal salah kita bersama. InsyaAllah akan dibetulkan akidah kita, dibetulkan akhlak kita dan akhirnya kita dapat menuju kehidupan yang Allah redai. Dunia selamat, akhirat diberkati. Kita akan bertemu insyaAllah dalam kesempatan besok dalam tajuk yang sama, akidah terpesong. Dan tuan-tuan boleh hubungi kami di talian 03-7726-8114. Dan boleh emailkan tajalustaz@timsilan.com.my. Sekian saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.